Tak ada pula dia kata, wahai Allah, aku memang nak solat berjemaah dekat masjid, tapi memandangkan keadaan aku, wahai Allah, nantilah wahai Allah, tunggu kau tumbuhkan dua-dua tangan aku sampai sempurna macam manusia lain, tunggu nanti kau tumbuhkan kedua-dua kaki aku sampai sempurna macam manusia lain, masa itu aku janji, aku pasti takkan tinggal satu waktu pun untuk solat berjemaah dekat masjid. Tak ada pula dia kata begitu, tuan-tuan. Kalau orang yang serba kekurangan macam ni pun, tuan-tuan, boleh jaga ya hubungannya dengan Allah, hingga setiap waktu boleh solat berjamaah dekat masjid dan surau, tuan-tuan, macam mana dengan kita yang sempurna, tuan-tuan? Apa kita nak jawab nanti depan Allah di hari akhirat, tuan-tuan? Masya Allah. Sebab itulah ya, Ibnu Athaillah kata, berjalanlah kamu menuju kepada Allah walaupun dalam keadaan tertimpang-timpang. Jangan tunggu sampai kamu dah sihat baru kamu nak berjalan menuju Allah. Jika kamu berbuat demikian, perkara itu pasti takkan terjadi. Ya Allah, ya. Ha, jadi itulah kehidupan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai penutup, jam pun dah tepat pukul 9. An-nasu niyam, sesungguhnya manusia itu tidur. Wa idza namun tabahu, apabila dia tidur lalu dia terjaga. Wa idzan tabahu nadamu, apabila dia terjaga lalu dia menyesal. Wa idza nadamu la yafa'u syai', apabila dia menyesal, ketika itu tidak memberi apa-apa faedah dan manfaat pun untuk dirinya. Sebab apa? Waktu dia terjaga, dia dah berada dalam kubur, tuan-tuan. Dah berada dalam kubur. Menangis air mata darah sekalipun dah tak ada memberi apa-apa faedah. Ya? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, tuan-tuan. Ya? Jadi setiasalah kita buat persiapan dekat dunia ini sebagai bekalan. Ya? Oleh Rahmus Asri Robani pernah berkata, dunia ini hanya sementara, beribadahlah sebagai bekalan untuk menuju hari kemudian. Akhirat jua kekal selamanya. Jadi alhamdulillah setakat ini saja ya tazkirah Ustaz untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Yang baik itu pasti daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Baik, sebelum Ustaz tutup, macam biasalah tuan-tuan ya, tabung-tabung yang ada dalam surau Ad-Diniyah ni dapatlah kita isi ya, sebagai memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat. Untuk siapa? Untuk diri kita juga. Di samping Ustaz ada juga bawa tabung ya, ada tabung yang empat segi itu, untuk membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Baik, di belakang sana tuan-tuan lihatlah apa juga yang ada ya. Macam biasalah, pertama minyak ajaib, campuran burung but-but, minyak gamat dan juga minyak bob ya, serba gunalah. Sakit lutut, tumit betis, sengal-sengal sendi, bisa-bisa ya, gatal-gatal, luka-luka, patah-patah, masalah kulit, eczema, psoriasis ya, ataupun masalah banyak lagi, sakit gigi, bengkak-bengkak, banyak tuan-tuan ya, sapu-sapu je lah ya. Baik, yang kedua ada lagi Ustaz bawa soft gel ya, campuran minyak zaitun dan minyak habatus sauda, baik untuk cairkan kolesterol, lancarkan darah dan memelihara kesihatan jantung. Pagi telan sebiji, malam telan sebiji. Juga ada Ustaz bawa dalam bentuk cairan dalam botol, iaitu pagi minum satu sudu, malam satu sudu ya, sangat baik untuk membantu maintain kesihatan kita dengan izin Allah. Ada lagi Ustaz bawa madu asli dari Timur Tengah ya. Madu asli, subhanallah, sangat baik untuk instant energy, pemberi tenaga segera dan menguatkan immunity dan antibody jika kita amal secara berterusan, insyaAllah. Kemudian ada lagi Ustaz bawa subhanallah ya, ubat batuk ya, ubat batuk ya, terapi batuk, campuran madu tualang dan juga kulat susu harimau ya, sangat mujarab tuan-tuan, insyaAllah.
Kemudian ada lagi Ustaz bawa telekong ya. Telekong pelbagai aneka warna ya, kainnya agak selesa insya-Allah. Ya, setakat itu saja perkongsian Ustaz malam ni. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mungkin Ustaz minta Ustaz Haris boleh imamkan ya. Minta izin ya, boleh ya. Ustaz Haris. Ustaz Haris ni bekas pelajar mata fis Al-Quran wal Imamah Bukit Kerayung. Lepas tu dia menyambung pelajaran dekat Gontor. Gontor. Sana memang fasih bercakap Inggeris dan bahasa Arab. Hari ni dia pulang untuk buat praktikal, mengajar semula dekat Matki praktikal selama tempoh setahun. Jadi insya-Allah malam ni Ustaz Haris akan memimpin kita untuk imam isyak insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.